Hai, salam sejahtera semua penonton. Hai penonton, hari ini saya akan memasak tom yum kegemaran orang ramai. Saya nak kongsikan resepi tom yum Thailand dengan cara saya sendiri. Jika anda nak tahu, jom kita menonton. Saya sudah siapkan semua bahan-bahannya. Bahan pertama 900 ml air. 4 sudu pesto miam. 2 batang serai, 3 helai daun limau purut, 1 biji bawang bombay, 5 biji cili padi merah, 5 biji cili padi hijau, jus limau nipis, garam, 1 biji tomato, susu sejat 3 sudu besar. Udang sotong isi ayam, di sini saya main agak saja. Cendawan, setengah sudu gula, bebola steamboat, 4 sudu kicap sotong, 2 daun ketumbar untuk menaikkan aroma tom yum. Mula-mula masak air hingga mendidih. Lepas tu masukkan batang ketumbar, lengkuas, serai dan isi ayam. Tunggu hingga mendidih. Sesudah air mendidih, masukkan pes tom yum. Bawang bombay, cili padi hijau, cili padi merah, kacau, dan masukkan garam. Dan gula pasir. Bila semua bahan sudah masuk, baru masukkan kicap sotong. Bebola steamboat. Udang, tomato, sotong jangan masak terlalu lama ya. Kacau. Sekarang boleh masukkan cendawan. Daun limau purut, susu cair 3 sudu, jus limau nipis 5 sudu. Kalau anda nak masam lagi, boleh anda tambah.
Yang terakhir, taburkan irisan daun ketumbar. Inilah dia sop tom yum Thailand, cara yang betul dan sedap. Oke guys, jangan lupa mencoba. Jika Anda suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya lebih semangat untuk menghasilkan video-video yang selanjutnya. Oke guys, selamat menonton. Bye.